Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi di acara lelang, 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 lelang. Dan kali ini ada keluarga Yamaha RX King. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi teman-teman, Yamaha RX King ini saya cari-cari sebenarnya dari kemarin. Dari di mana? Adanya di mana lagi setelah saya nih ternyata tersamar di sini sesuai di foto thumbnail gitu. Di foto thumbnail itu gambarnya emang yang meresking perdam terjejer dengan rapi. Jadi berupa paket teman-teman. Bos-bosku, jadi berupa paket dia dilelang dengan harga 40 juta ini. Dia di sini dia. Sebelumnya ya, sebelumnya di mana saya cari yang meresking tadi ada di Bandung dan Dumai kalau tidak salah. Warnanya putih sama punya saya. Wah, punya saya sama. Jadi yang meresking itu dilelang ada di Bandung sama Tanah Toraja. Wah, jauh ini ya teman-teman. Tanah Toraja menginfokan monggo teman-teman yang di sana pecinta Yamaha RX King, ini ada Yamaha RX King dilelang gitu dengan nilai 1.200.000 berupa bahan, sama yang di Dumai kota Dumai ini 3.237.600 rupiah, pakai 600 rupiah segala ngeri tenan. Ini berupa bahan juga, tapi yang paling bagus memang di Dumai ini, cuma di Bandung ini saya anggap bahan, sama Tanah Toraja ini juga bahan. Ini kayaknya juga warnanya hitam ya, burungnya sudah tidak ada, padahal yang mahal RX King itu yang paling mahal adalah burungnya. Burungnya paling mahal bung saya, gitu. Jadi urutannya mungkin burung, terus lanjut ke oli samping ya mungkin ya. Oli samping, bandul kertas, krengkes, gitu, itu mahal-mahal memang. Guys, terus untuk harga yang baru ya, harga baru, terus apalagi selain crankcase, bandul kertas full magnet juga mahal, terus apalagi ya, yang di kanan itu apa, rasio gigi primer itu juga mahal, terus setnya harganya sampai kalau total sekitar 1.500.000 lebih bahkan, terus skok depan ini masih terjangkau sekitar 1.300.000-an, terus knalpot ini sekitar 1 juta, bahkan malah mahal Honda Win kalau untuk knalpot ya. Kalau di Honda Win harganya sudah saya videokan di video sebelumnya bahwa paling mahal spare part Honda Win adalah 4 juta sekian, yaitu adalah knalpot Honda Win jenengan cari nyaring, siapa tahu beruntung mendapatkan knalpot harga 1 jutaan ya, mungkin ya, mungkin mungkin. Terus itu harganya kalau baru bisa dijual sampai 3 juta setengah ataupun 3 juta aja udah cepet. Insya Allah dengan posting dijual beli, wah cepet banget itu, yang minat pasti banyak sekali, apalagi masih ada bungkusnya segala macam juga. Mempengaruhi ya, harganya juga berpengaruh juga, apalagi ada barcode nya segala macam. Oke, lanjut kembali lagi ke Yamaha RX King teman-teman ya. Yamaha RX King ini tadi ya ada warna putih 4, yang satunya ini nggak tahu nih, hitam kayaknya. Saya bacakan ini dulu, jangan di skip-skip, tetap simak videonya baik-baik. Jadi yang baik-baik ya, ingat, oke? Jadi lot 3 tahap 4 satu unit motor yang RX King nomor polisi D5082D di kota Bandung, limit 2.900.000, cara penawaran close bidding, jaminan 1.450.000, batas akhir jaminannya 17 Desember, artinya besok ya bosku. Ini video saya buat tanggal 16 dan akan saya upload nanti sore, nggak tahu sampai di HP jenengan. Makanya teman-teman di subscribe ya, dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video info-info terbaru hilang maupun info otomotif hiburan lainnya. Oke. Jadi lanjut untuk batas akhir penawarannya nanti pada tanggal 18 Desember 2023 jam 14.00 waktu sebagian barat. Penyelenggara KPKNL Bandung, kode lelang HTCO8K. Bukti jenis barang bergerak berujung kendaraan motor Yamaha RX King BPKB 7868814H tanggal 30 Januari 2006. Jadi untuk Yamaha RX King sering saya jumpai itu memang walaupun tidak hanya 2005 tapi 2003 juga ada teman-teman. 2003, 2002, 2004 saya pernah tahu Yamaha RX King yang warna putih memang ada, tapi untuk terakhir Yamaha RX King putih dikeluarkan itu memang tahun 2005,
2006, jadi dia 2005 diproduksi, tapi dibelinya tanggal ini 30 Januari 2006. Jadi monggo jenengan hitung-hitung sendiri, jenengan hitung sendiri, jenengan kira-kira sendiri untuk yang Maersk King yang putih ini memang tahunnya 2002 sampai 2006. Selanjutnya untuk selanjutnya digusur dengan diganti yang Maersk King yang peredam digusur. Karena memang ini bosku knalpotnya emisi segala macam tuh sempat ada gonjang-ganjing dalam arti pro kontranya ya, karena memang tim Metropolitan sedang gencar-gencarnya waktu itu katanya, saya juga masih kecil waktu itu katanya. Terus kemudian tahun 2007 yang Maersk King mengeluarkan produk terbarunya dengan mengurangi asapnya dengan cara mengeluarkan yang Maersk King peredam, yang ternyata di sini nggak cukup laku karena mungkin karena anu ya baru baru ya model-modelnya baru, agaknya malah kurang laku, akhirnya dilempar ke Jawa, di luar Jawa, Sumatera kebanyakan sama Kalimantan. Makanya kalau yang Maersk King yang baru-baru seperti Peredam 2007, 2008, 2009 itu paling banyak ada di luar Pulau Jawa. Jadi teman-teman sekedar tahu, bahkan yang paling mahal sekarang memang posisinya ya Yama Maersk King yang Peredam, teman-teman. Seperti itu, Bu. Lanjut. Urean nomor polisi D5082 tahun 2006 warna putih, nomor rangka MH33KA 0156K809388, nomor mesin 3KA783488. STNK sudah ada, BPKB ada. Wah, ini masih gampang ini pemirsa. Kalau STNK-nya ada, BPKB ada, masih bisa diberi nama. Contohnya mana? Contohnya motor racing saya. Racing saya kemarin ini, teman-teman. Jadi STNK-nya juga tidak ada. Terus fotokopinya juga tidak ada. Tinggal hanya ada BPKB sama surat lelangnya. Nah, akhirnya saya beli nama, tidak perlu kebetulan tidak perlu buat surat kehilangan STNK. Lapor ke kantor Polisi Kemenkes karena sudah ada dibawakan, ternyata di BPKB-nya sudah ada surat kehilangan yang dibuat dari mungkin pegawainya dulu alias pemegang inventarisnya dulu. Akhirnya jadi saya tidak usah buat surat kehilangan, langsung ke Samsat berkas, pencabutan berkas, dan akhirnya saya mutasi ke Bojonegoro tempat rumah tinggal saya. Oke. Langsung bosku, jadi walaupun cuma BPKB, saya bawa berkasnya tersebut, cabut bendel, seret sampai di Bojonegoro. Langsung saya masukkan di sana, ternyata juga bisa, memang BPKB aja sama surat lelangnya aja sudah cukup memang. Jadi STNK-nya nanti baru dibuatkan baru sama Samsat Bojonegoro. Oke, mantap deh, Pol. Lanjut untuk ini berarti putih ya warnanya. Oke. Monggo ya teman-teman yang berminat, ini ada BPKB bahan yang Maersk King putih tahun 2006 ya. Cuma memang tidak ada buringnya, sayang sekali. Cuma ada bahannya aja, bahkan cuma rangka sama mesin bagian bawah saja. Ini tidak tahu pompa olinya juga ada apa tidak. Pompa oli sekarang soalnya mahal bosku, sekarang sekitar 900-an kalau yang ori bawaan motor ya. Kemarin sudah saya bawakan, belikan, alhamdulillah belum naik waktu itu ya. Auto itu belum naik, harganya masih di angka 850.000. Jadi yo agak sedikit memang beruntung kayak ya. Tidak beruntung. Lanjut, next. Jalan Cibangkong Bandung. Sip deh, Pol pokoknya. Sip. Ini yang satunya lagi nih masih ada bahannya cukup banyak, seperti roda-roda kayaknya ada ya. Roda belakang ada, spul manis ada, cuma enggak tahu masih berfungsi dengan baik apa tidak. Boringnya ada, headcop juga ada, tangki ada, joknya enggak ada, knalpotnya knalpotnya, wah depan enggak ada semua ini yo, sayang sekali. Roda depan skok, stang segala macam sudah tidak ada. Ini untuk tangkinya ya teman-teman. Backgroundnya ada, cuma dari kanan kayaknya kan lapornya juga tidak ada teman-teman. Ya itu tadi saya anggap bahan ya. Lanjut, ada di Dumai ini teman-teman.
Di Dumai ini juga Yamaha RS King putih tahunnya 2000 berapa ini? Kok enggak kelihatan ya dia. Open bidding bahkan ini pakai sistemnya. Jadi teman-teman yang baru ikut, yang baru bergabung, selamat, Anda sudah mengikuti channel yang tepat. Channel tepat artinya jenengan insya Allah mendapatkan info-info lelang terbaru dan terupdate. Ini tahunnya tahun berapa ini ya? BPK tidak ada, BPKB ada. Kalau memang di luar Jawa itu agak rumit, misalnya rumitnya itu tadi kadang keterang-keterangnya nggak cukup jelas. Nah ini mungkin nggak aneh ya. Mitsubishi, Toyota, Yamaha IS7, Honda NF, cap. Oke. Konten dulu. Lanjut. Kawasaki, Yamaha, Vega, Honda, VR, wah, ini VR barang bosku. VR terus tersedia apa ini? Kaisar, Kaisar ini berarti mirip ini ya, VR ya, sama Tosa roda 3. Cuma ada keterangan yang miris ini ya. Oh ini tahun 2006 teman-teman. Ya tanda. Nah, tahun 2006 nilai limit 3.237.600 rupiah, nilai jaminannya 1.500.000 rupiah. Oke, lanjut untuk yang terakhir. Nah, deng 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 niat. Nah, oke, mohon maaf aku putus. Lanjut adalah deng deng deng. Nah, dia sembunyi di sini, bosku. Dia sembunyi di sini, niat dalam bentuk satu paket ya toh. Selain mobil, dia ada yang meriskingnya sejumlah berapa ini? Roda 2 alat komunitas. Nah ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 kendaraan. Termasuk diantaranya ada yang Yamaha King-nya 1, 2, 3 gitu. King kan ini 3, 4, 5, 6. Ini enggak tahu nih King apa bukan nih. Iya juga King sama teman-teman. Jadi Yamaha King ada 7 peredam loh ini ya, peredam loh ya ini. Oke, penekanan. Jadi saya bacakan, Bapeda sebatang hari melelang satu paket barang milik negara berupa kendaraan roda 4 dan roda 2 dan alat laboratorium kualitas air dan tanah. Nilai limit 40.346.000, cara penawaran close bidding jaminan 20.173.000, batas akhir 18 Desember 2023, batas akhir penawaran 19 Desember. Ayo bosku, teman-teman pecinta Yamaha King yang di luar Jawa khususnya di daerah Jambi, ayo teman-teman Jambi Yamaha King buruan. Ini ada sekitar 7 unit sama mobil Mitsubishi kuda nih kayaknya ya. Apa lagi? Kok kurang, iya Mitsubishi. Yo Kijang, Kijang ya ya, Kijang teman-teman, sama alat-alat inventaris dan nah yang ini memang saya minat ini. Dikasih satu juga mau saya. Yang Yamaha King 2007 nih. Itu masuknya peredam. Ya, yang Yamaha King peredam pertama, perdana. Pertama dan perdana ya apa ya bedanya? Kalau pertama ya bisa aja perdana, kalau perdana ya tetap bisa pertama. Lanjut, jadi nilai limitnya 40.346.000, cara penawaran close bidding jaminan 20.173.000, batas akhir jaminan 18 Desember 2023, KPKNL nya Jambi. Ayo buruan 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 nih. BPKB STNK ada, Toyota Kijang, bersama Yaris King, BPKB STNK ada, BPKB STNK ada. Suratnya ada semua nih teman-teman. Ayo, 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 buruan, buruan, buruan. Ini lengkap semua nih. BPKB STNK ada, BPKB STNK ada, 2007, nomor angka, MH3, 3KA, sama 2007 juga. Pajak terakhir 2020, enggak masalah. Murah kok Yaris King pajaknya. Masa ya iya. Ayo teman-teman ya, walaupun bahan ini cukup bagus ini, ayo para cinta RS King, Yamaha King peredam nih ada nih.
Kan nampaknya memang campur-campur ya, ada yang masih ada, ada yang sudah tidak ada, mungkin juga dipakai untuk substitusi atau tidak dicopot ini atau rusak. Lebih baik saya sarankan tetap dicek langsung ya teman-teman ya, menjaga nih hal yang tidak-tidak kayak yang ngelukui. Oh ini kan nomor 4 yang masukin 2007 yang sekian, nomor mesin 3KA sekian, BKP sistem kan juga ada. Terus 05 Riking 2007 MH3 sekian, terus 2020 ini juga ada, yang 2007 juga ada, semua ada semua ini. Atau bertrium sama bahkan kijangnya, kristalnya juga ada, surat-surat yo. Kena berapa ya kira-kira yo? Mungkin kena 100 juta. Soalnya biasanya rumusnya gitu teman-teman, saya kasih tips trik lagi, rumusnya biasanya lelangnya itu kenanya 2 kali nilai limit ini, misal ini kan 40 juta sekian, kita buang dulu mungkin. Oke lanjut, mohon maaf aku putus lagi komputer ini. Oke. Jadi nilai limitnya kan 40 juta, biasanya dia ditambahkan kali dua sama dengan misalnya ini 80 juta, jadi 80 juta 600 berapa? 692. Nah, 62. Terus ini ditambahkan lagi nih ininya, nilai jaminannya. Biasanya kenanya rumusnya lelang tuh seperti itu. Beda lagi sama kalau teman-teman ngebit lelang yang motor-motor antik ataupun mobil antik klasik lainnya, harganya akan fluktuatif, artinya fluktuatif, wah naik turunnya cepet banget. Maksudnya bukan harga di pasaran ya, tapi di lelangnya, karena setiap daerah pun punya masing-masing ya batas penawarannya. Kayaknya kemarin seperti Mas Angga dapatnya 8 juta sekian, ternyata kalau di Blitar dapatnya 11 juta, seperti itu. Karena memang komunitas juga berpengaruh, banyak peminatnya juga berpengaruh. Tambah 20 juta sama dengan menjadi ini, berarti 100 juta. 100 juta, 101 ya, enggak yang 185, 165, 180, 185 ribu. Nah, jadinya ini nanti kenanya biasanya rata-rata umum ya, ini ya lelang pada umumnya ya, biasanya seperti itu kenanya di situ. Oke, ayo teman-teman yang belum bergabung langsung aja, caranya gimana Mas? Caranya wah gampang banget teman-teman. Silahkan cek di video beranda saya, ketik aja cara atau cara ikut daftar lelang. Jadi jenengan harus daftar dulu seperti ngupload, harus punya email ya pastinya, email, upload foto KTP, terus foto NPWP segala macam. Ikuti aja. Nanti akan dipandu sama adminnya cara daftarnya gimana. Dan jangan takut kalau memang jenengan ikut, pasti akan harus melakukan transfer uang jaminannya. Dan jangan takut tadi kalau uang jaminannya hangus ataupun hilang, silahkan ditanyakan ke teman-teman yang lain apakah uang jaminannya hilang apa tidak. Tentu tidak. Jadi saya sering terakhir paling lama paling sekitar 5 hari kok tidak ditransfer-transfer. Kalau waktu itu tidak salah di Jember saya ikut Honda Win, kemudian di transfer-transfer saya emang kalah. Terus uang jaminannya kan otomatis harusnya kan kembali ke peserta lelang yang kalah tadi. Lelangnya kok 5 hari nggak ditransfer balik. Saya hubungi, saya telepon, saya cari lagi nomor kantor KPKN-nya, KPK Jember, saya telepon, saya hubungi, Bu, ini kok uang jaminan saya nggak kembali. Terus saya lanjut ke WA, milih minta nomor WA-nya Mas, boleh Bu? Terus saya WA, terus saya kirim bukti foto transfernya. Terus sama ibunya dilacak, ternyata benar. Mohon maaf Mas, nanti ada kendala di teknis kami memang, jadi
uang SIM-nya akan saya akan kami transfer besoknya, dan besoknya benar sudah ditransfer langsung, tenang. Nggak juga kepotong juga, anda paling potong paling cuma biaya administrasi aja teman-teman. Kok nunggu tidak banyak kok, paling ya administrasi berapa sih, transfer antar bank paling banyak lo 6.500 ya kan. Kok yang menunggu, ayo teman-teman ya pecinta yang Maris King mau borongan sama temennya mungkin gitu yang suka Kijang Krista ini ada di Jambi nih, 7 unitnya Maris King dilang di Jambi. Weh, ngoneng kok judulnya ya teman-teman. Wes gitu aja teman-teman, semoga bermanfaat info dari saya untuk keluarga Yamaha ya tak bener, keluarga Yamaha dan keluarga Yamaha Race King, monggo merapat silakan, ayo ikut teman-temannya, mungkin saudara-saudaranya jelas suka sama Yamaha Race King, ayo mas urunan misal kan bisa, atau enggak punya grup WA sesama Yamaha Race King Jambi, ayo mas urunan kita ambil jenengan berani berapa ini soalnya lengkap bosku, BKP ada tinggal perbaiki aja bahan-bahannya, kita kumpulin sedikit demi sedikit insya Allah juga jadi kok, penting sabar ya itu tadi yo. Oke mantap, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa saling mendoakan ya teman-teman, semoga sehat selalu, saya juga berusaha sebaik mungkin dalam membuat konten saya untuk menanggapi jenengan, dalam arti yo semoga berguna untuk jenengan. Oke, terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, share ke teman jika terasa memang video ini bermanfaat. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video saya yang sebelum-sebelumnya, sudah mengikuti channel video saya sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak, semoga membalas Tuhan membalas amal ibadah panjenengan-panjenengan semua. Terima kasih nggih, dengan itu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.